Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat Noah. Silakan duduk yang manis atau sambil rebahan atau sambil makan popcorn, karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah. Awas, channel ini bisa membuat Anda ketagihan. Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita. Ikan hiu makan tomat. Halo sahabat Toto Cerita, siapa yang tak kenal dengan Ariel Noah? Saat ini Ariel Noah seakan-akan menjadi properti panas bagi para artis yang memiliki channel YouTube. Karena setiap kali mengundang Ariel Noah, viewer dari YouTube atau channel YouTube tersebut akan meningkat dengan sangat drastis. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika Ariel Noah datang ke podcastnya Sule, channel tersebut menjadi trending 1 dan juga trending di Twitter karena mengupas mengenai materi tentang vaksinasi COVID. Dan saat ini pun Ariel Noah berusaha kolaborasi dengan Andre Taulani. Andre Taulani yang merasa dirinya panas karena sudah trending 1, dia coba mengundang Ariel Noah untuk datang ke rumahnya untuk mengisi acara Taulani TV. Ariel Noah datang ke Andre Taulani tidak sendirian. Dia didampingi dengan personil band yang lainnya, yaitu David dan juga Lukman. Mereka mengendarai semua kendaraan dengan varian yang berbeda, akan tetapi dengan satu merek, yaitu dari merek BMW. Terlihat gagah sekali ketika mereka datang dengan motor-motor tersebut. Andre Taulani pun mengajak mereka untuk berkeliling Bintaro. Kan tapi ada suatu hal yang sangat menarik sekali. Ariel menggoda perempuan yang mengendarai sepeda motor dengan mengatakan bahwa yang di samping dia itu adalah Andre Taulani. Dan Andre pun membalas dengan menunjuk Ariel bahwa yang ditunjuknya itu adalah Ariel Noah. Untuk melihat penampakannya, silakan duduk yang manis, sediakan popcorn atau goreng sampe, dan mungkin mau cari-cari apa studio buat rumah di sini. Sepanjang jalan gue bisa lihat tadi makanan semua. Apa karena gue lapar? Nah, emang kenapa lu namain Praduga? Dia namain tadi. Kenapa dia namain Praduga? Kan prediksi kan berarti tidak bisa diprediksi. Ya, kalau Praduga nggak bisa diduga. Nggak bisa diduga. Dia iseng banget tadi di lampu merah. Mbak, Andre Taulani, Mbak. Ya, nggak tadi. Tadi momennya tembak pas. Tembak balik nggak? Gue tembak balik. Ariel, Mbak. Nah, momennya pas tadi kan. Ini yang di belakang sibuk sama handphonenya. Yang di depan juga gini. Coba, Andre di sini. Mbak. Andre. Mbak. Iya. Itu kan mesti dicek ininya. Di pinggirnya. Mbak. Maka izinkanlah aku sayang.